syaitan radhiy billahi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Pak. Ya. <laughs> Bapaknya cuma dua gelintir. <laughs> Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Masya Allah. Tentunya itu juga harapan saya untuk seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Dimanapun saja ada berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan juga dalam keimanan. Amin ya Robbal Alamin. Nah, Alhamdulillah mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam, beserta keluarga sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. bu ya. kalau dulu nonton TV itu, nonton tayangan mesti di TV ya. TV-nya cuma satu dulu, cuma ada TV RI. Sekarang ada TV swasta banyak. Nah, anak-anak zaman sekarang mau nonton, udah nggak di TV lagi nontonnya di handphone, melalui media sosial. Segala sesuatu nyebarnya cepat. Bahkan kalau ditanya nih pemirsa di rumah, cita-citanya mau jadi apa? Bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur. Cita-citanya pengen jadi influencer. Wow. nah tapi sayangnya zaman sekarang banyak tontonan yang gampang aksesnya tapi nggak ngasih tuntunan. Betul apa betul? Uh. Buktinya kemarin ada yang namanya influencer ditangkap. Gara-gara cuman buat dapat followers yang banyak, betul apa betul, Bu? Nah, kali ini kita akan bahas tema lebih dalam nih. Yang hari ini kita hadir di Masjid Darul... Ulum di kompleks KPAD Cibubur ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang tontonan yang jadi tuntunan. Bersama dengan guru kita, hadir bersama kita istimewa sekali. Yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhwah dan dakwah. KH Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. David dan seluruh jemaah pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah sehat ya Kiai. Alhamdulillah. Kiai saya ya. lihat kiai-kiai rambutnya habis tahalul benar habis umroh ya. ini kiai. Itu dia memang harus dibersihkan mahkota ini kita ganti dengan yang baru. Masya Allah. Baik saya di samping beliau hadir juga guru kita Al-Ustaz al, al mukarom Kiai Haji Muhammad Hilmi Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kiai sehat? Alhamdulillah. alhamdulillah, sedikit serak-serak becek mas. Oh serak-serak becek, habis hujan berarti semalam. <laughs> Baik, terima kasih banyak Kiai. Samping Kiai hadir juga guru kita al Mukarrab Ustadz Muhammad Nur Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya Allah suaranya berat banget Ustadz. Ya Allah. Ya, baru, baru sembuh nih Bang David. Oh sakit, dari sakit apa Ustadz? Selama hampir sekian waktu batuknya luar biasa. Luar biasa Pi? Bi. Jadi Alhamdulillah beberapa hari belakangan sudah mulai agak baikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah semoga Ustadz ya. juga bisa aktivitas lagi Ustadz ya. Seperti hari ini bisa terus nanti kedepannya. Alhamdulillah, yes, ya. bisa ketemu-temu sama ibu yang cantik-cantik semua ini Ya Iya, salam. Baik, kita akan langsung masuk ke tema ya ibu bapak dan juga pemirsa. Apa sih uh, tayangan yang akan jadi bahasan kita lebih dalam dari tema kita, tontonan yang menjadi tuntunan. Kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, kalau kita nonton itu memang harus pilih dan pilah yang sekarang lagi rame ini adalah banyaknya tayangan film horor ya Bu ya. Katanya kenapa produser bikin film horor? Karena film horor itu pasti laku setidaknya balik modal. Nah yang jadi masalah film horor ini banyak yang judul-judulnya itu nyari sensasi. Kemarin ada yang namanya judulnya Kiblat. Nah, tapi filmnya horor. Ada simbol-simbol agama yang coba dikaitkan dalam judul film horor tersebut. Nah kebetulan hadir bersama kita guru kita Kiai Khalil Nafi. Tapi sebelum Kiai Khalil nanti menyampaikan, saya mau tanya dulu nih. Biasanya hal-hal kayak gini kan banyak dialami sama ibu-ibu ya. Ya bu ya? Bu, pernah nggak bu nonton film horor? Takut. Oke, okay, ada nggak yang pengen curhat? Siapa yang curhat? Silakan ibu, silakan. Atau pengalaman lainnya, silakan. Ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tutiranto dari uh, apa uh, Nurul apa Darul Hasanah. ya Allah uh, Mau curhat Pak Ustadz, mau tanya, cucu saya itu kan udah menjelang dewasa, ya. ini lagi rame ramenya nonton bola sampai menjelang subuh, hmm. sedangkan uh, sholat subuhnya itu susah di, apa, dipanggil panggil masih ya Uti nanti 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 bagaimana caranya untuk mengingatkan itu Pak Ustadz, hmm. minta uh, penerangannya uh, tausiahnya Pak Ustadz. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Uti Uti mau tanya Uti memang cucunya itu kalau nonton bola bangun pasti Pasti. Tapi giliran sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Nah, <laughs> <laughs> Kalau alarm buat nonton bola mah pasti melek ya bu ya? ya. Tapi giliran sholat subuh, sholat malam, malam berat Allah, banget ya. ya Allah. Kayaknya nggak cuma cucunya Uti deh, banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Ya mungkin silakan. Makasih banyak Uti. Silakan Kiai mohon uh, pencerahannya. Foto. Ya, terima kasih. Kalau nonton bola tuh bukan cucu, yang tua juga sama. <laughs> Tua muda sama kalau kena bola itu ya. Padahal satu bola tapi dikejar rame-rame gitu ya. Yang nonton pun juga rame-rame itu kan. Ada nubar dan seterusnya. Sebenarnya itu hanya hobi ya, hobi yang orang punya hobi pasti melakukan itu. Hanya saja berangkali bisa nggak dikuatkan dalam dirinya itu bahwa dia akan berkomitmen untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau punya komitmen, kalau memang dia mepet dengan waktu subuh, dia akan menunggu subuh sholat, baru dia tidur. Tapi kalau orang nggak punya komitmen, yang penting bola selesai udah tidur. Nah, barangkali sedari kecil memang perlu dilatih anak-anak itu. Diajari, maka mulai kecil diajari cara sholat. Kalau kecil-kecil pokok ikut aja dulu ke masjid. Minimal lebih betah di masjid daripada di pasar. Iya. Apalagi betah di kuburan. <laughs> nah lebih baik di masjid. Nah ada di sini harus hanya diberi pengertian saja. Kalau lagi orang sholat, nah jangan lari-lari. Jangan hanya diberi pengertian. Kadang-kadang ada masjid saya pikir bukan masjid Darul Ulum ya, di tempat yeah. itu orang dilarang, anak-anak kecil ke masjid takut ganggu ibadah, jangan. Kecil-kecil begitu enggak apa diajak ke masjid. Soal ngerti belakangan, yang penting ada komitmen. Sama dengan dilatih anak itu puasa setengah hari. Oh tidak ada dalam Islam puasa setengah hari, emang enggak ada. Tapi untuk latihan enggak apa-apa biar ngerti anak-anak oh puasa. Jadi bukan berarti puasa jadi setengah hari, enggak. Puasa tetap sehari, tapi anak-anak diajari lapar, latihan, mereka mulai. Nah kalau dari sedari kecil, Diberi perhatian tentang komitmen keagamaan, nonton bola jam berapapun waktunya sholat, sholat bahkan dipilih. Ah, saya jangan dulu tidur deh. Apa ya, ngobrol dulu lah sampai selesai sholat, baru tidur. Nah, berkenaan dengan hal ini juga, anak-anak kita juga diberikan tontonan, yaitu jadi tuntunan. Artinya, ibu bapak sekalian seringkali ketika ya pengen santai-santai suami istri, biar anaknya enggak mengganggu, dikasihin HP nih tapi nggak tahu kemana dia dibukanya, gitu kan? Kadang-kadang orang tua begitu, biar saya asyik sendiri nggak diganggu anak, anak dikasih sekarpnya buka, tolong itu diawasi. Ini yang bisa dibuka. Kalau udah buka apa dia? Oh buka yang enggak... nggak harus segera diganti. Jadi tontonan dari anak-anak itu tanpa kita sadar kadang-kadang jadi racun bagi otak anak kita. Dan ini yang bahaya. Apa artinya? Anak yang kita lahirkan secara biologis, tapi secara ideologis bukan anak kita. Kebawa siapa? Kebawa tontonannya. Nah ini harus kita pandai-pandai mencarikan tontonan buat anak yang jadi tuntunan, sehingga komitmen keagamaan itu ada. Kalau dasar keagamannya sudah kuat, dia punya etos kerja yang baik, punya cita-cita yang tinggi. Kemudian dia juga tanpa kita suruh, dia sudah punya karakter sendiri. Ini kadang-kadang orang enggak punya karakter, mudah diajak temannya, mudah dipengaruhi oleh sejawatnya. Ya. Tapi kalau anak kita sudah diberikan tontonan yang itu menjadi tuntunan, kemudian diberikan dalam pendidikan keluarga. Jadi sebelum mengatakan kepada anak orang tua lakukan lebih dulu. Karena seringkali yang dilakukan Bapak Ibu sekalian tanpa diomongin ditiru oleh anaknya. Ya. Contohnya pegang HP. Dirinya pegang. Nah, taruh HP-nya. Dirinya saya pegang HP. nak taruh HP-nya. ...diri sedang pegang, gimana mau diikuti. Nah, mungkin waktunya anak-anak pegang HP langsung pegang Al-Quran. Dia dikasih, oh ada waktunya baca Al-Quran. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Ya, Bu, ya. orang tua kasih contoh. Jangan mulutnya ngelarang tapi ngasih contoh. Ngelarang tapi tetap masih pakai H, HP. Ayo waktunya sholat, ibunya masih belum sholat. Apalagi bapaknya nih, ya Pak ya? ya. Pak, Iya. <laughs> Silakan. Selanjutnya kepada guru kita Kiai okay, Muhammad Hilmi Firdausi, Fadol. Ya, ya? ya. Baik. Ibu tadi kata Kiai kita ini kalau nonton bola itu Bu dari yang kecil sampai yang tua itu memang kalau sudah candu apalagi itu pasti mereka akan bela-belain Bu. Nah, ya tadi betul kata Kiai kita komitmen sejak dini tentang salat. Anak saya itu bu hobi bola luar biasa bu, sama kayak cucu ibu. Ya, tapi saya set bahkan. Nah, kalau bola kan biasa main tengah malam tuh. Ya, kalau bola-bola yang piala champion gitu ya. Nah, itulah kesempatan kamu untuk tahajud. Jadi pas dia lakukan tuh, dia setengah babak dia nonton, pas break istirahat dia sholat tahajud. Selesai itu memang nanggung bu, subuh belum nyampe. Ya, nah, makanya itu bisa dilakukan dengan ngobrol dulu atau mungkin baca Quran dulu sampai subuh ke masjid baru dia tidur seperti itu nah terus kalian masya Allah hari ini kita tontonan itu sudah berbeda zaman bu zaman dulu kita tadi kata bang David cuma satu TV ya bang ya iya. sekarang banyak TV pun sudah nggak laku karena semua tontonan pindah ke benda kecil ini bu benda kecil ini ibu semua punya handphone ya handphone ini bukan lagi menjadi benda yang mahal hari ini Dulu orang-orang kaya -orang yang punya handphone. Sekarang sampai buruh, sampai kuli-kuli kasar semua punya handphone. Pedagang di pasar, tukang jamu, tukang beca pakai handphone semua. Jadi ini bukan benda yang istimewa lagi. Dan hari ini, ini diketahui oleh orang-orang yang mau meracuni pikiran anak kita. Maka mereka membuat konten-konten itu semua dari sosial media. Lewat handphone. Kalau TV, ibu tayangan sinetron, film, alhamdulillah ada lembaga sensornya. LSF. Agak aman bu. Tapi kalau ibu cucunya buka YouTube itu enggak ada sensor. Enggak ada sensor. Dan celakanya handphone kita ini tidak cuma dipegang sama orang tua. Anak kecil yang baru umur satu tahun bu itu sudah megang handphone. Kenapa? Karena memang orang tuanya kurang kreatif. Ketika anaknya ngamuk ya kalau bahasa zaman no tantrum. Ya, untuk mendiamkan mereka. Kalau zaman dulu orang tua kita, dia nangning -ning nangning nangning gitu ya, main kuda-kudaan segala macam supaya anaknya diam. Hari ini anak-anak nggak -anak mau begitu, bu. Orang tua nggak mau begitu. Pengen yang instan, maka dikasih handphone. Sejak umur satu tahun dikasih handphone, maka bayangkanlah ketika mereka usia remaja, sampai ada orang yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan gadget, bu. Yang beliin handphone siapa? Orang tuanya, Orang tuanya, kan ibu juga. Yang bikin kuota siapa? Orang tuanya. Yang susah siapa? Orang tua. Iya. Makanya bu jangan mau dijajah sama handphone. Boleh kasih handphone untuk yang perlu-perlu saja. Dan jangan di lost 24 jam. Ya, ketika ada waktu untuk sholat ibu ambil, ketika ada waktu belajar ibu ambil, ya supaya apa? Supaya anak kita tidak dijajah oleh handphonenya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Nur Effendi. Fadol Ustaz. Baik para hadirin ibu Bapak yang berbahagia berbicara masalah pertanyaan ibu tentang anaknya yang kadang-kadang begitu senang bermain bola atau nonton bola sampai tapi yang jadi masalah ibadah sholat subuhnya bisa jadi masalah. Bapak ibu yang berbahagia ini semua persoalan dialami oleh setiap orang tua yang punya anak pastinya. Nah, salah satu pendidikan yang penting untuk kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita tentang keutamaannya melaksanakan ibadah solat sekaligus juga menjelaskan kepadanya bahayanya kalau kita meninggalkan solat. Satu ayat yang kita ingat dalam Quran ketika Allah mengatakan ma fi saqar musallin. Ketika penduduk neraka Saqar, jadi orang yang masuk ke dalam neraka Saqar itu Bu, orang yang bakal disiksa sampai binasa. Kalau itu kisah di ayat Quran surah Al-Mudathir disampaikan ke anak, kemudian dijawab siapa yang masuk ke neraka itu ternyata orang-orang yang tidak sholat. Nah dengan begitu Bapak Ibu anak kita insya Allah jadi memiliki rasa takut. Andai pun di hobi nggak apa-apa, ya dia laksanakan untuk nonton bolanya dan seterusnya, tapi dia kemudian tetap melaksanakan ibadahnya, ya. Dan saya merasakan sekali ketika anak mendapatkan pendidikan itu, ya apalagi kita semua ini semua adalah orang-orang yang punya pondok pesantren, kayak Khoyon Nafis, kayak himi Firdaus, dan anak kita kita mendapat pendidikan di situ berasa sekali perubahan totalitas dalam ibadahnya. Jadi pentingnya pendidikan menjadi salah satu solusi yang harus kita lakukan, kita jalankan buat anak-anak kita. Terkait fiti tadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya tugas buat semua muslim terutama yang punya kemampuan Emang kita udah nggak bisa lagi menghindari Bapak Ibu sekalian dari keadaan situasi sekarang yang terkenal dengan masalah ya zaman teknologi. Cuman masalahnya adalah PR buat umat Islam khususnya yang harus punya kemampuan juga. Bagaimana mereka bisa menampilkan video-video tapi kemudian video itu bermanfaat buat anak kita dan menarik. Ya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa punya SDM-SDM yang punya keahlian di bidang tersebut bikin film tapi filmnya mampu menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Kebanggaan dia menjadi seorang muslim. Kebanggaan dia dengan Qur'annya. Nah itu PR buat orang-orang Islam. SDM-SDM yang khusus. Yang bisa menampilkan ya video-video yang akhir bisa menjadi tontonan dan juga menjadi tuntunan buat anak-anak kita sekalian demikian Bang David kalau alhamdulillah terima kasih banyak Gusat Bu jadi, itu cuma tanggung jawab kita semua, ya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kakek neneknya, tanggung jawab pembuat kreatornya, atau pembuat filmnya, termasuk juga tanggung jawab para guru dan juga pemerintah, ya, untuk bisa menjaga generasi muda kita agar bisa dapat tontonan yang berman, bermanfaat. Pasti ada yang nggak bermanfaat, pasti banyak juga yang ngerusak, tapi kita yang kasih seleksinya. Bu, setuju, Bu? Setuju, setuju aja, dah. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tontonan yang menjadi tuntunan. ya. Nah, apa yang harus kita lakukan. Dan tidaknya itu, kita akan bedah lebih dalam lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya Nabi Amin Kidam perjalanan Assalamualaikum Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim Al ayat berapa bu? Ayat 6 eh, nah <laughs> yang tadi diingatkan, mungkin kita sering sekali mendengar, ya, pada saat kajian-kajian, ya, ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar. Nah, untuk membahas ayat ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita, guru kita, Al Mukarom. Kiai Haji Khalil Nafis yang juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu kami persilahkan waktu dan silahkan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Bapak ibu sekalian tadi bacaan suci al ayat suci Al-Quran merdu sekali. Apalagi kalau tahu maknanya. Masya nah, Jadi ada tafsir itu ya yang menjelaskan tentang birroyah, dijelaskan dengan hadis, bahkan tafsir Qur'an, bil-Qur'an. Ada yang birroyah dengan analogi, dengan kerangka akal. Nah pada kesempatan kali ini saya mengambil tafsir yang mengkombinasikan antara riwayat-riwayat Al-Qur'an dan hadis. Demikian juga dengan analogi-analogi karya-karya akal yang baik. Yaitu tafsirnya disebut dengan tafsir Ibnu Qasir. Namanya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Kasir Adimashki Al-Qurashi Asyafi'i. Orang Syria yang lahir tahun 701 Hijriah wafat 774 Hijriah. Berarti umur berapa? 73 tahun. Nah tafsirnya ini menjelaskan tentang Bagaimana kita ini memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Disebutkan ya ayuhalladzina amanu. Ya ayuhalladzina itu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini akan tersentuh kalau beriman. Kalau enggak beriman ya enggak tersentuh. Jadi enggak ada kaitannya dengan panggilan ini. Kalau namanya dipanggil namanya Ustaz David akan kesentuh karena dipanggil Ustaz David. Kalau dipanggil Hei Omar, nggak merasa karena bukan Umar Ustaz David. Begitu juga panggilan Allah, ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka akan terpanggil dari ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Disebutkan, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu naron dari api neraka. Apa yang disebut dengan di sini? Qala Sufyanus Syauri an Mansur an Rajulin an Ali radhiyallahu anhu an qaulihi ta'ala u anfusakum wa ahlikum nar Yakulu adibu wa allimuhum. Artinya apa? Adibuhum. Didiklah mereka. Wa allimuhum dan ajari mereka. Jadi ahlikum keluarga kita, anak-anak kita, kita perlu kasih pendidikan dan perlu kasih pengajaran. Apa bedanya pengajaran sama pendidikan? Kalau pengajaran itu transfer ilmu, keterampilan membaca, keterampilan mengetahui itu ilmu. Tapi kalau pendidikan terbentuk karakternya. Seperti tadi pertanyaan, gimana anak-anak kita merasa tidak nyaman kalau tidak sholat. Kemudian mereka mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua, menghormati yang tua. Itu adalah karakter pendidikan. Soal dia kadang-kadang ada yang pintar ilmunya, baca kitabnya pintar, tapi enggak punya pendidikan juga tidak. Tidak terbentuk karakter itu sebagai manusia yang sejati, maka ada pendidikan, ada pengajaran adibu alimuhum. Tapi kalau disampaikan oleh Kola Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas radhiyallahu an, ku amfusakum wa ahlikum naro yakulu i'mil a'milu bi ta'atillahi wa ma'asillah. Jadi a'milu, i'milu bisa Kita kerjakanlah i'mal, i'milu, kerjakanlah. Ya, dengan apa? I'milu bi ta'atillah, taat kepada Allah. Kalau ku anfusakum wa ahlikum artinya laksanakanlah taat kepada Allah, wa ma'asilah, ma'asillah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi artinya ku anfusakum cara memelihara kita agar masuk tidak masuk neraka, yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua adalah menjauhi larangannya tidak mencuri, tidak berzina karena Allah kita akan mendapat pahala dari dari Allah. Tidak mengerjakan sesuatu karena kita taat kepada Allah dapat pahala, tapi tidak mengerjakan sesuatu bukan karena niat taat pada Allah, nggak dapat apa-apa. bapak Bapaknya kenapa tidak mencuri? Ya karena saya takut ditangkap polisi. Ah, beda. Tapi kenapa tidak mencuri? Karena dilarang oleh Allah. Nah, yang kedua ini dapat pahala. Yang pertama takut sama polisi, bukan takut kepada Allah. Itu namanya ku anfusakum cara menjaga diri dan keluarga kita ya dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi larangannya termasuk menyanyiakan waktu. Disebutkan wa qala qatada ta'muruhum ta bi ta'atillah wa tanha'um an ma'siyatillah wa antaku ma'alihim bi amrillah wa ta'muruhum ta bihi wa, ta wa tusaiduhum alih Jadi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radatahum anha wa zajartahum zazart, anha. Disebutkan di sini kota ada tak murhum bi Kita cara melihara dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan kepada Allah. Dan kita kalau melihat mereka tuh berbuat maksiat, kita harus cegah mereka. Disebutkan wa quduhan nas bahan bakarnya itu manusia wal hijarah dan batu. Jadi kita dilempar ke neraka itu jadi bahan bakar kayak kita melempar kayu ke tempat kebakaran, kayu kering langsung dia malah kebakar bani adam jadi jasad adam jadi apa yang dijadi bahan bakarnya itu adalah kayu bakar ada ketika manusia itu dilempar ke api neraka dan bangkai kita jasad kita itu yang jadi bahan bakar wal biha yang dimaksud dengan hijara itu adalah berhala-berhala, batu-batu yang disembah, dilempar ke dalam neraka, kemudian dijari, jadi bahan bakar. Jadi nanti bahan bakarnya neraka itu siapa? Orang yang masuk neraka. Bukan kita, karena kita insya Allah masuk surga. Amin. Apa ya alaiha malaikatun giladun syidadun. Di dalam itu, di neraka itu, yang jaga malaikat yang wataknya keras. Ya, syidadun dia juga Wah, bengis bahasanya kita. Tiba umum kali zatun kot noziat mingkulu bihim bil kafirin adalah orang yang hatinya itu keras, hatinya kasar, yang di dalam hatinya itu udah nggak ada rasa kasih sayang, udah nggak ada kasihan dia kagak dipegang kepalanya, dilempar aja. Jadi ngelihat wajahnya aja udah nangkutin, apalagi masih dilempar ke dalam neraka. Shidadun fi wal, wal mus Ini orangnya itu serem. Ya. Kelihatan kan beda mukanya serem. ada yang serem gak di mukanya? Gak ada, ini kan ahli sorga semua. Yang serem itu yang masuk neraka itu ketemu malaikatnya. Sifat malaikat ini tidak ada yang maksiat kepada Allah. Selalu taat pada perintah Allah. Jadi mereka melemparkan orang-orang ke neraka, bukan kita, jangan lagi. Orang-orang melemparkan kita ke neraka. Jangan, lo kali bukan kita. Saya ulangin lagi jangan biasakan ngomong kita ya. Orang-orang. Biar -orang, kita enggak kenal orang yang masuk neraka. Karena kalau kita sesama muslimnya saling kenal, kok ada orang yang kurang beruntung. Ketemu nanti di akhirat, kita bisa saling syafaat. Oh, ini dulu yang ngaji nih di Darul Ulum. Kok dia masih kelelep kelap di sana? Eh malaikat tolong tuh panggilin dulu ngaji sama kita itu. Maka pentingnya kita wong kang soleh kumpul kumpulono. kumpul Kumpul sama orang soleh itu nanti dia akan syafian lah. Bisa ngajak-ngajak sama -ngajak kita. Oh dia dulu ngaji itu. Kenapa orang berebut datang ke orang soleh? Karena kita biar bareng dengan mereka. Itu kepentingannya. Nah malaikat ulaya ya sunallah ma'amarum wa yaf'alu ma Dia taat pada perintah Allah. La aklala syurba wala naumalahum. Malaikat tuh nggak makan, nggak minum, dan tidak ada yang kawin. Maka di sini tidak ada yang diundang pernikahannya malaikat. Jadi malaikat itu kerjanya apa? Taat kepada Allah. Disuruh pegang sangka kalah, sangka kalah. Disuruh sujud, sujud terus. Nggak mikir makan siang, makan malam nggak ada. Kalau kita kan istirahat dulu makan siang, baru terusin ngajinya. Iya kan? Malaikat nggak ada repot dengan makan itu, nggak ada kawin, nggak ada tidur, nggak ada makan. Yang bikin kita mau nikah terus tuh yang makannya banyak, ya, yang makannya banyak itu syahwatnya gede. Jadi kalau punya suami biasa makan lebih dari satu piring, berarti istrinya lebih dari satu. Ya, yeah. <laughs> ada kayak begitu bu, ada. Kira-kira <laughs> ada mana orangnya? <laughs> baik alhamdulillah terima kasih banyak kiai ya. ibu terima kasih alhamdulillah tadi kita udah dengar ya uh, tafsir dari surah at-tahrim ayat 6. ya yang tadi uh, dijelaskan bahwa kalau kita dengar atau kita baca terjemahannya aja kayaknya maknanya ya itu tadi tapi ternyata dikaji lebih dalam bahwa yang di dalam neraka itu ya ya ada orang-orangnya tapi untuk orang yang beriman ya ini suatu peringatan gitu kan ayat ini adalah peringatan bu udah jelas Jelas apa jelas? Jelas. Jadi kita jaga tontonan kita ya bu ya, supaya tidak mempengaruhi ke diri kita. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi. Tapi terima kasih banyak kiai atas waktunya dan ilmunya. Jangan kemana-mana. Kita masih banyak yang akan dibahas seputar tontonan yang menjadi tuntunan. Hanya di sini, di cahaya hati Indonesia. Alhamdulillah. oh mm -hmm. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 36. Di mana ayat tadi kita diingatkan bahwa kita jangan mengikuti apa yang kita tidak faham akan itu. Karena apa? Karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, mata kita, pendengaran kita, bahkan hati kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Dan juga di ayat-ayat lain juga sempat dibahas juga. Janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Nah ini adalah salah satu bentuk-bentuk dosa ya yang harus kita hindari. Nah untuk mengkaji ayat tadi sudah hadir bersama kita guru kita langsung saja kita simak kajian tafsirnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين رب صرح ويسر ويسير لعمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Mas David yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian, Insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majlis ilmu yang luar biasa ini sebelum kita masuk ke ayat yang akan kita bahas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Barang siapa ada suatu kaum duduk-duduk di rumahnya Allah duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna kita Allah. Kita mempelajari Al-Qur'an. Al wa baynahum. dan saling mempelajari antara mereka. Kita baca Quran, dengar Quran dan insya Allah kita akan belajar Quran. Hadiahnya empat kata Rasul. Ada bonusnya empat. Yang pertama, illa nazalat alaihi musakinah. Tidak akan diturunkan kepadanya kecuali sakinah. Apa sakinah itu, Bu? Nah, ya. Kalau kata orang Sunda, "sakia gengenah, <laughs> sakinah itu Kedamayan. cukup tenang. Kedamayan. Tenang, nyaman, merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Maka, kalau ibu sedang bete di rumah, ada masalah sama suami, utang banyak, anak bader, uh, ya sedang galau di rumah, maka obatnya itu ngaji ibu. Obatnya itu ngaji kata Rasul, kenapa? Karena dijamin orang yang ngaji itu dapat sakinah." Nah diturunkan sakinah. Yang pertama, yang kedua wa humur rahmah. Ditabur-taburkan rahmat, Masya Allah. oh, ini kita sedang ngaji di sini, kita baca Quran, kita belajar tafsir, itu Allah tabur-taburkan rahmat ini banyak malaikat rahmat. Ngelihat enggak? Kirain bisa ngelihat gitu ya. Ini banyak malaikat rahmat. Maka kata Rasulullah setiap ada majlis ilmu, majlis zikir, para malaikat akan berlomba-lomba. Mendatangi majlis tersebut untuk mencatat apa yang sedang kita kerjakan. Makanya disimak apa yang para guru-guru sampaikan jangan tidur. Takutnya antara malaikat nulis, apa? nulis tuh. Ibu Susi jamah dari ulum sedang tidur pas ngaji. Enggak nggak enak bu laporannya. Ya, ibu belajar yang benar jangan tidur ya 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 yang kedua tuh ya yang keempat wahafat humul malaikah. tiga dulu saat ya. tiga dulu oh tiga oh tiga iya sorry ya nggak ngantuk nggak ngantuk, Gak ngantuk saya yang ngantuk malah nggak ngantuk ini Ustaz. protes ada ngetes, ngetes 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 <laughs> tiga tiga ya wahafat humul malah dan eh, para malaikat menaungkan sayap-sayapnya melebarkan sayap-sayapnya jadi sekarang ini banyak malaikat sedang melindungi kita dengan sayap-sayapnya bu. Makanya bu banyak cerita ketika ada bencana alam itu yang sering selamat Mas David itu kebanyakan pesantren masjid gempa bumi tsunami banjir saya kemarin dari Palu bu tsunami dahsyat likuifasi likuifasi itu bu diputar-putar bu itu masjidnya aman cuman menaraknya miring ya kenapa di situ sedang ada pengajian ternyata sedang ada aktivitas ibadah. Maka orang-orang yang sedang ngaji itu sedang dilindungi oleh malaikat. Jadi naudzubillah kalau ada pesawat jatuh bu aman di sini bu. Amin. amin. Iya aman. Sedang ada saya malaikat. Nah yang keempat ya yang keempat itu wazakarohumullahu fiman indah dan Allah bangga banggakan kita. Allah. Allah apa namanya kalau orang Betawi itu ngalamin kita ya membangga banggakan kita. Oke itu ya empat hadiahnya ya. Saya percepat. Kita langsung masuk ke ayat kita wala taqwu ma ya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu enggak ngerti hari ini era sosial media Bu berita dikit langsung ditelan mentah-mentah Ibu dapat broadcast nih tahu broadcast BC BC WhatsApp ya dibaca ini nasihat tolong di-share ke mana-mana ya kalau enggak di-share nanti ibu besok mati aduh kalau di share besok ibu dapat rezeki segala macam. Itu beredar di mana-mana. Hati-hati. Kalau kita nggak ngerti terhadap suatu hal jangan asal sar share, sar share, sar share. Ini gawatnya era sosial media, era digital. Dikit-dikit orang nanya bukan ke kiai Mas Alik, bukan ke Ustadz, tapi ke syekh, syekh Google namanya. Ya, kita nggak ngerti nih. Kita googling kan biasanya maksud tafsir surah Al-Isra ayat 36. Kita googling. Iya sih ada, tapi butuh penjelasan dari yang ngerti. Permasalahan hari ini banyak ustadz dadakan karena gurunya Syekh Google. Ya, nanya ayat, nanya hadis, dapat itu keluar di Google, tapi kita butuh penjelasan yang lebih detail lagi. Ya, maka ibu kalau ada apa-apa, malaisa yang ibu tidak tahu nggak punya ilmu tentangnya, jangan asal telan. Ya, jangan asal langsung diamalkan. Hati-hati. Hati-hati, ya, sekarang banyak hoax beredar di mana-mana. Ya Hati-hati, ini era digital, ini banyak hoax, Bu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya." Kalau enggak ngerti, mending. Nah, nanya nih, saya nih, Bu. Ibu nanya, "Saya ngerti, saya bilang, Bu, buat PR ya?" Saya nggak mau lu bilang, saya nggak ngerti. Saya nggak mau lu bilang, saya nggak bisa atau belum bisa atau belum tahu. Ya, ustadz juga bukan Wikipedia kali. Kita ini bukan Google, Bu. Ya bu, nggak apalah semuanya. Ya kita harus buka-buka buku dua. Jadi kalau kita nggak tahu lebih baik kita bilang nggak nggak tahu. Jadi ibu ya. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentangnya. Ya. Lanjutnya inna sema sesungguhnya pendengaran kita. Ya, pendengaran tuh lebih dari kuping bu. Ya kuping ini alat mendengar. Orang punya kuping bisa nggak? Eh, orang nggak punya kuping bisa nggak dengar, dengar? Bisa, bisa, bu. bisa. bisa ada alatnya sekarang ya ada alatnya dibantu bu, ya inna sam'a wal wal fuada sesungguhnya pendengaranmu penglihatanmu hatimu kullu ulaika kana semua akan dimintai pertanggungjawabannya bu hati-hati bu hati-hati nih kuping kita pendengaran kita mata kita sampai ke hati kita semuanya akan dihisap akan dihitung bu akan dihitung bu, hati-hati makanya jangan asal ngedenger gosip. Wahai para emak-emak, kenapa emak-emak yang saya bilang? Karena memang yang banyak gosip siapa? Ibu-ibu, emak-emak. Bukan cuma yang menggosip, menggibah, tapi juga para pendengarnya kena hukuman yang sama. Ya, Bu, gibah itu dosa besar, dosa kecil bu. Dosa besar, tapi pelakunya enggak merasa. Maka ibu kalau ada yang menggibah, ya ibu tinggalkan nanti ibu kena dosa pendengaran. Yang kedua mata, apalagi mata nih bu, ya Allah. Saya yakin ibu sih jarang yang ngintip, jarang di sini insya Allah ya. Tapi mata ibu di era sosial media bu, bu, ibu tahu khudul basar, menundukkan pandangan, itu kan orang bilang, eh laki-laki tundukkan pandanganmu, khudul basar. Bu, perempuan juga, enak aja. Jangan laki-laki doang suruh kita ada ini aurat dia. Kalau laki-laki ada aurat gini. Wah, wow, gitu. Ya. <laughs> Perempuan juga tentukan pandangan. Hari ini mohon maaf Ibu, mama pada gadis tuh suka histeris kalau melihat di handphonenya ada aktor Korea siapa Lee Ho. Oh, iya. Oh, Song Jong Ki, uh sampai uh, apa? Apa Saya tuh. <laughs> Iya, pada teriak-teriak histeris, Bu, kena juga, Bu. Perempuan pun ghadul basar, tundukkan pandangannya karena pandangan Anda akan dihisap. Hati-hati nih. Kalau ngeliatin saya boleh dah enggak apa-apa. <laughs> Jangan pakai nafsu. Iya. ini, iya ya. ya. wal sampai ke hati-hati kita, Bu. Ibu belum sempat ngomong, tapi ibu dengki itu. ibu ini datang ke majelis kok pakaiannya heboh, dandanan menor, perhiasannya banyak, mau pamer. Ibu nggak ngomong tuh, ibu nggak sempat ngomong, nggak sempat ngucap, tapi hati ibu terbersit melihat temannya jamaah yang kayak begitu. Ibu itu dicatat, bu. Hati-hati, hati kita dicatat. Ya, hati kita di, dicatat maka hati-hati sekali ya jangan mikir yang aneh-aneh walaupun gak sempat ngucap bu tapi terbersit dalam hati kita itu sudah dicatat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya ingat ya pendengaran Mata, mata, dan hati, hati, kita semua akan dimintai pertanggung jawaban. Maka gunakanlah yang baik-baik semua sebagai sarana kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ya Rabbal alamin. Amin. Ya. Nih, Bu. Kalau di sini ibu-ibunya nggak ada yang ngegosip, Ustaz. Nah, kalau ada yang ngegosip langsung pulang semuanya. <laughs> Cuman kalau ada yang lewat, mereka nggak ngomong, yang gitu Ya. Deng -deng. Sh -sh -sh itu yang gawat tuh. Eh, kan Bahasa ngomong. bibir repot tuh. E eh, ngomong. <laughs> Cuman, nah itu hukumnya apa susah. <laughs> Tapi nanti dijawabnya. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Oke, okay. mana tadi orang? Oh ya silakan ibu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan nama saya Bu Ida Joko Sutanto. Uh, dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bapak uh, uh, Bapak Ustadz, mohon pencerahannya tentang uh, tuntunan, ada ya, ya, tontonan, uh, banyak sekarang, eh, uh, kehidupan artis yang glamor. Hmm. Nah, maka untuk menyikapinya, bagaimana, uh, cara kehidupan itu dengan mereka, membanding-bandingkan dengan mereka? Ya. Uh, terima kasih. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nih gara-gara artisnya banyak yang glamor jadi konsumtif ya, pak ya. Iya. Apalagi anak-anak, oh, -anak, pakai tas begini, sepatu itu, mobil ini, motor itu, begitu ya bu ya? Betul ya? Silakan, Pak. Iya bu. Tidak dipungkiri hari ini yang menjadi role model contoh bagi netizen di Indonesia itu para influencer. Ya, sekarang bu, artis sudah lebih luas lagi zaman dulu kan artis di TV ya? Mas David Halik um, artis iya. sekarang bu nggak pernah nongol di TV pun bisa jadi artis iya. ada namanya selegram ya Celebrities in Instagram, Instagram. ada seleb TikTok ya selebritis iya. ada seleb Twitter ada seleb Facebook dan sebagainya sebagainya sekarang artis lebih banyak kenapa karena TV sudah bukan menjadi satu satunya sarana hiburan iya. ya bahkan lebih banyak di sosial media di handphone nah celakanya hari ini banyak influencer kita yang flexing tahu flexing Flexi. pamer, iya pamer bu, wah itu zaman saya nggak perlu sebut nama ya, bu silakan ibu ya itu flexing rumah mewah, mobil mewah, ya pergi ke luar negeri liburan segala macam. Orang kita itu saya pernah uh, diskusi dengan teman saya seorang psikolog, orang kita kalau disuguhi sebuah tontonan satu yang hedon yang yang menjual kekayaan, satu yang menjual penderitaan pasti mereka akan nonton yang hedon. Kita lebih suka nonton yang asik-asik walaupun itu dalam dunia khayalan kita. Senang tuh Bu, makanya sinetron Indonesia itu pasti pemerannya ganteng dan cantik, rumahnya mewah. Mobilnya bagus, karena itu yang paling disukai sama konsumen di Indonesia. Penonton di Indonesia sukanya yang hedon-hedon Bu, walaupun Kecuali enggak punya. Kecuali tukang ojek pengkolan. Iya, iya. <laughs> <laughs> ya. Jadi, nah sudah tahu begitu akhirnya para influencer tuh membuat sebuah konten-konten yang memang menjual flexing, menjual pamer-pamer dan itu disukai bu, sering viral. ya, bagi apa namanya masak, saya pernah tahu nonton konten masak yang isinya makanannya pakai emas. wah segala macam itu ya modalnya bisa ratusan juta cuma sekali makan. ya walaupun itu benar pangkat kita nggak tahu ya. ya. atau pamer mobil, pamer motor walaupun bukan punya dia, Ujung ujungnya ditangkap ya. Uh, jadi gimana caranya? Nah, sekarang tanamkan kepada keluarga kita. Rasulullah itu kaya raya bu, tapi beliau memilih hidup bersahaja, hidup sederhana. Karena bersahaja, sederhana adalah kekayaan tersendiri. Kaya nggak dilarang bu, yang nggak boleh itu pamer kekayaan. Ya Allah. Kita boleh minta kaya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib gini, Ya Allah, letakkan dunia di tanganku. Kekayaan di tanganku tapi jangan engkau letakkan dalam hatiku. Bu, Kayak silahkan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati, apalagi sampai dipamerin. Begitu. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, ya. kaya bo, boleh. Yang nggak boleh itu Pak, pamer. Kalau ada uang, uangnya buat siapa? Buat saya. <laughs> Kalau ada disimpan buat keluarga boleh, tapi banyakin uang itu juga buat sedekah peduli sama saudara, lihat adik, lihat kakak kita susah, orang tua kita susah, tetangga sebelah rumah susah, yaitu jangan cuma Ramadan doang, ya Bu ya. Ramadan kok di sini Ustaz, Masya Allah, kalau ibu lagi masak, tetangganya nggak cuma dapat asapnya doang ya Bu ya. Dapat apa Bu? Wahnya. <tuh> Aisyah, Terima makasih banyak, Guzat, atas ilmunya. Terima kasih banyak, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. -ba -ba -ba. Semoga apa yang disampaikan kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua. Habis ini, kita masih akan mendengarkan lagi tausiah dari guru-guru kita. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Subhanallahul Azim. Dalam Islam kita boleh kok menghibur diri kalau kita dalam keadaan sedih. Kita boleh kita menghibur saudara-saudara kita yang kesusahan. Tetapi bentuk hiburan seperti apa sih yang dianjurkan disarankan dalam Islam? Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajiannya dan juga tausiah dari guru kita Al Ustadz Muhammad Nur dengan tema adab menghibur diri dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada pemirsa Cahaya Hati Indonesia. yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapa yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini lagi-lagi kita bisa kembali ikut pengajian majlis ta'lim dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu syara agar kita sekalian mendapatkan kebahagiaan mendapatkan ketenteraman, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, berbicara masalah hiburan dan yang kedua berbicara masalah kehidupan, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa kecuali seperti kita semua selalu hidupnya senang terus-terusan. Bahagia terus-terusan. Atau sebaliknya, enggak selamanya orang mengalami kesedihan terus-terusan kesulitan ya ataupun kesedihan yang tak selesai ya, gitu ya ada semua itu persoalan-persoalan yang kita alami ada masanya akan selesai dengan dengan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian ya kalau lihat saya wajah-wajah ini ibu-ibu semua orang-orang yang kayaknya bahagia semuanya amin ya Allah. tampak di wajahnya ya. tapi saya nggak tahu bang David Kira-kira hatinya bahagia apa enggak gitu. Ibu-ibu yeah, yeah. pernah ngalamin sedih enggak? Pernah. Biasanya ibu sedih karena apa? Tidak punya rata uang. Nggak punya uang. <laughs> <laughs> Itu alasan yang klasik bang David ya. Gak punya uang sedih. Kalau bapak-bapak pernah sedih nggak? Pernah. Pernah, pak? pernah. Bapak sedih pas lagi dalam keadaan bagaimana? diomelin istri. Yang jawab ibu-ibu ya. -ibu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Yang namanya orang dalam hidup ini pasti mereka pernah mengalami yang namanya kesedihan. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW pun juga pernah mengalami kesedihan. Kapan Nabi kita mengalami kesedihan? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca dalam sirah Rasulullah SAW ada sebuah kisah di mana Nabi SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Kapan itu? Di saat beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Ya. Dicintai. ya. Tahun Bang David pun saya yakin. Beliau walaupun keren kayak gini. Ya, tampak bahagia seperti ini. Namun bahagia insya Allah, Amin, ya Allah. Pasti dalam hidupnya pernah mengalami kesedihan. Betul, kan, Bang David? Betul. Ya. Betul kan? Betul. Nah kalau Bang David saya mau tanya, kapan kira-kira Bang David mengalami kesedihan? Kapan? Ya ada momennya, pada saat berdoa itu nangis. Pas lagi berdoa? berdoa Masya nangis. Allah luar biasa. Doa, kalau ibu tadi lagi nggak ada duit. Eh. Kalau bapak pada saat lagi di marahin istrinya. Ya, ya Allah. Kalau saya Masya lagi nangis. doa tapi ditanya dong Ustadz, pas doanya kenapa? Doa oh iya apa? kenapa Bang Pas lagi nggak ada duit juga. <laughs> sama juga namanya. Jadi duit juga berarti ya. Jadi duit penyebab orang sedih ya Ya. Pas ingat dosa, ustadz. Ya nah itu nangis ya. ya Allah. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah. kalau kita, apalagi bapak-bapak ini biasanya di saat istri meninggal dunia pasti disedih. Di saat anaknya meninggal dunia pasti sedih. Betul. Tapi ada nggak Bu Bapak-bapak yang ketika istri meninggal dia malah senyum-senyum saja. Ada enggak? Banyak gitu? lagi. Kok bu ibu bilang bu. banyak. Bu, Dimana main banyak itu? aja lagi ibu. <laughs> kenapa bu senyum senyumnya Kenapa bu? itu orang ya? Oh. <laughs> pak, kira-kira kenapa tuh pak kalau yang kayak begitu pak? Kok dia bisa-bisaan istri meninggal dia senyum-senyum begitu? Ibu, jangan seuzon dulu, Bu. Jangan-jangan, uh, uh, emang jangan. ya, David ya? Uh, uh. Kan suami paling senang kalau istri itu nyenengin kan? Iya, yeah, betul. Bisa bikin bahagia gitu Allah. ya? Enggak suka marah-marah gitu, kira-kira ya? Apalagi cerewet gitu ya? <laughs> eh, pas dia meninggal, orang-orang pada sedih di malah, Senyum-senyum, buat dia berbahagia, saya enggak akan dimarahin lagi. Katanya, "Ibu, sekalian." <laughs> Beda dengan Nabi kita Bapak Ibu, saya ingin mengambil sedikit pelajaran ya buat kita bersama. Kenapa Nabi sampai begitu sedihnya, sampai tercatat dalam beberapa ya kitab sirah Rasulullah SAW, sampai di setahun itu Nabi dikenal mengalami sebagai tahun kesedihan, kesedihan. atau amul hazan. amul hazan. Mengapa? Karena Nabi ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Yang pertama ditinggal oleh pamannya bernama Abu Talib. Yang kedua ditinggal oleh istri yang sangat dicintainya yaitu Khadijah. Khadijah. Sehingga beliau mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Karena selama ini istrinya pamannya termasuk orang yang sangat besar perananya ketika mendampingi Nabi dalam berdakwah ilallah subhanahu wa taala. Makanya wajar dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi jemaah sekalian inilah cara Allah subhanahu wa taala. Di saat Nabi mengalami kesedihan, Allah berusaha mencoba untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada kisah yang kita kenal, ada peristiwa namanya Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah cara Allah untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berkaca ke sini Bapak Ibu, yang Nabi menghibur dalam Islam itu sesuatu yang dibolehkan. Yang terpenting adalah itu hiburan tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita kemudian mendengarkan syair-syair ya, apakah itu yang namanya lagu ya, lagu ini lagi itu, itu yang penting syair itu tidak membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Bapak Ibu lagi ada masalah, lagi susah, katanya mau menghibur diri, tapi datangnya justru ke tempat yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? dia dugem Bang David. Ya, kelab malam. Datang ke kelab malam, ya. Dia mabuk-mabukan. Dia pikir dengan begitu masalah dia akan hilang. Dia akan terhibur. Ternyata justru malah membuat hidupnya semakin jauh dari Allah. Dan bahkan dia makin mengalami kegelisahan yang lebih parah daripada itu. Nah makanya Bapak Ibu di dalam Islam menghibur itu boleh banget. Kalau kita mengkaitkan sejarah Nabi tadi. ya Rihlatulillah. Atau bahasa kita Bang David kerennya itu apa? Jalan-jalan. Refreshing. Eh, healing anak healing. zaman sekarang. <laughs> ya, healing ibu ya. Itu perlu banget. Apalagi di, di keluarga kita masing-masing. Ibu bapak punya keluarga, punya anak. Sekali-kali bapak ibu minta ajak sama suami jalan-jalan kemana? Ke puncak. Kemong. Minimal ya. ke daerah mana? Ini promosi ya. Karena biasanya Bapak Ibu itu kondisi sangat dibutuhkan oleh kita. Iya. Ya. Nggak usah bicara tempat yang mahal-mahal. Ya. Minimal datang Pak, ajak istri. Ya, kemau apa, apa nih? Yang dekat dari sini? Cibubur Junction. <laughs> itu juga cara tuh untuk menghibur diri, walaupun nggak belajar Bang David. Iya. Datang memang ke toko emas. Iya. Belanja. Bukan. Oh enggak, akhirnya ngajak belanja. Ya. Lihat-lihat. Lihat-lihat gitu. Ah, ah. Tapi kan lumayan kan? Iya. Ada hiburan. Iya. Boleh nggak begitu Bapak sekalian? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Nanti dimarahin sama yang punya toko. <laughs> Jadi Bapak Ibu sekalian banyak cara untuk menghibur diri. Yang penting tadi tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu SWT. Iya. Dan kemudian tidak merugikan orang lain. Apalagi sampai menzolimi orang lain tidak boleh ya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita ingin tentram, Islam mengajarkan alladzina <tuh> amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub adalah orang mukmin itu hati mereka selalu tentram karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau mau ngambil jalan yang terbaik untuk menentramkan hati, menghibur hati, menenangkan hati, hadiri majlis ilmu, yang kedua banyakin zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita banyak zikir, pasti kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah a'lam bishawab. Insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Salallu ala Nabi Muhammad sallallahu oh, wasallim wabarakallahu. Wasalli, bu? Ya. Bu? Ya. Yeah. Yeah. Kalau ibu lagi sedih jadinya apa kesimpulannya? Pilih. Healing. Healing ke toko emas eh. Zikir, toko emas aja. Z, zikir, mengingat Allah, sholat, jalan-jalan boleh ke gunung, ke puncak, ke mall boleh, toko emas ya, yeah. mas toko emas ya, yeah. bapak-bapak juga nih pak, ajakin ibu ke toko emas ya yeah, pak ya, yeah. nggak perlu beli, tapi cuma dua kali, kok ketiga kali langsung ditagih Jalan-jalan mulu, belinya kapan gitu? <laughs> Baik silakan ibu yang mau bertanya siapa, angkat tangan ya, Masya Allah. Oke, okay. iya mana tadi, ya silakan bapak, bapak. <laughs> Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang menghibur diri sama perbuatan sebentar, yang sebentar Pak, Allah. sebentar izin. Nama Bapak siapa? Main gas aja. Nama? Oh, ya. nama Margono. Margono. Ya. Siap. Dari Masjid Darul Ulum. Oh, Darul Ulum siap. Orang dalam ya. Silahkan silakan Pak pertanyaannya siap. kadang menghibur diri sama perbuatan yang dibenci Allah Bagaimana cara menyikapinya agar tidak terjebak di perbuatan yang Allah benci Oh gitu, kan? gitu ya ya Jadi bagaimana caranya tidak terjebak menghibur diri dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah gitu ya siap, siap. Silakan Ustaz. Bang David yang jawab. jangan Ustaz, Ustaz. <laughs> Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa Cahaya Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi kita dengar dari qari'ah kita, memang ada banyak orang dalam merespon atau berusaha menghibur diri tapi kemudian salah jalan. Bahkan sampai akhirnya dia justru meninggalkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jalan-jalan Bang David ini banyak kejadian memang, ya. Jalan-jalan keluar kota katanya mau healing begitu. Tapi kemudian kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun ada memang rukhsah bagi mereka. Jadi orang yang dalam safar dalam Islam memang dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat pada tepat waktunya. Bahkan diboleh menggabungkan dua waktu sholat. Bahkan kemudian bisa dikurangi rokat yang empat menjadi. Tuan. Kalau yang dua menjadi. Ada. Ada. Kalau tiga menjadi. Tiga tetap. Tiga. ini belajar Bang David. Ya, masalah, masalah. ya. Nah kalau dalam ayat tadi ada sinyal di ayat Quran. Ternyata ada generasi atau kondisi orang. Yang ketika dia berusaha untuk menghibur diri. Tapi justru dia malah melupakan Allah Subhanahu Taala. Dia enggak sholat. Ya. Apalagi maaf. Dia kemudian juga dalam perjalanan itu justru malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Makanya orang yang dalam safar itu jika ingin mendapatkan rukhsah syaratnya tetap itu tujuan utamanya karena ingin dalam rangka juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Jawa, jalan-jalan kemana mana tapi enggak diperhatikan tuh. Ya, jadwal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai muslim, sebagai mukmin kalau ingin dianggap orang yang disiplin, maka bagaimana tengok ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam masalah ibadah solat yang lima waktu tadi. Ya, apalagi kita faham inna solatakanat alal mu'minina kita bermaukuta. Solat ini Bapak Ibu waktunya udah ditentuin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang kalau enggak kepengen stres, ya, ibu bapak pernah lihat orang stres Ciri orang stres kayak gimana biasanya? Bengong, bengong Ustadz, bengong. Hah? bengong, bengong. Kalau lagi di jalan, suka? Ngomong sendiri. Senyum sendirian gitu ya. A -a. Tapi belum tentu juga tuh. Tapi memang perlu juga sekarang orang kadang-kadang pegang handphone nih Bang David. Tiba-tiba ya. dia senyum sendirian gitu. Itu lagi bahagia Bang David tuh. <laughs> Tapi kalau ada orang tahu ternyata obat orang stres itu adalah ibadah sholat. Pasti dia akan betul-betul memberikan perhatian. Kenapa? Innal insana halua idza jazua wa idza masal khairu manua Kalau dia tahu ternyata ya salat itu adalah jalan solusi dari Allah untuk menghilangkan kegalauan dalam hati. Jadi kalau ingin tenang, ingin tenteram, tetap menghibur diri dengan 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 hiburan yang benar, tetap berpijak kepada aturan Allah dan aturan Islam. Demikian, wallah alam Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, dari Rasulullah di tahun kesedihannya, dapat hadiah dari Allah, hiburannya itu Isra' dan Me'raj. Pulangnya dapat hadiah lagi dikasih buat kita kaum muslimin, yaitu sholat, perintah sholat lima waktu. Ta'inu bis sobri wa ma'asabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau lagi susah kayak Ustadz bilang tadi, sholat, menghibur diri, sholat. Boleh nggak denger lagu? Boleh. Tapi nggak boleh yang membuat kita lalai akan ibadah kepada Allah. Ya Bu ya? Lagu dangdut boleh gak itu Bang? Lagu dangdut. Wah itu dia. Di mana, di mana. Gue gak ikutan dah <laughs> Baik, Masya Allah. Baik, Ibu, Bapak, dan juga pemirsa Ainus dimana saja berada. Banyak hal yang kita sudah bahas, tapi kalau bicara soal musik tadi kan ulama ada yang hilafia ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kita tidak akan bermain di ranah itu. Cuman Islam mengajarkan hiburan yang paling mutlak adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir dan juga sholat dengan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Abis ini kita akan ngaji bareng sama guru kita. ya Kiai yang paling kalem banget. Yang orangnya, aduh, cihuy banget deh. Ya. Teriak terus <laughs> bang David dia, Enggak ada sedih-sedihnya tuh. Nah itu dia bingung saya. Nah baca Quran terus jadi terhibur oh, dia. Allah. itu dia ciri-ciri orang yang ceria itu. <laughs> ya. Ya, betul. Kita ngobrol sama beliau deh. Hanya di sini, di cahaya hati Indonesia. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya. Pak, ya. Pak, ya. jangan tidur dong. <laughs> Saya mau pantun boleh? Boleh. Dijawab ya. ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Aku. Kita ngaji yuk. Ayu. Sama Ki Munawir ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Darul Ulum. Insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di umul akhirah. Amin. Ya Rabbal. Al Amin. Alamin. Al saya menawar ngajir tidak sendirian tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah. Subhanahu wa saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita, Profesor Dr. K. Haji David. Alim. Alhamdulillah. Al al Kumaha daramang. Daramang. Pangestu. Alhamdulillah. Nyong bemain. Apa? Saya bagus. Oh ya. Yeah. Uh. Nyong? Ape ya. Nyong uh, Ape, Ape, Wajarin saya bahasa ini dong. As, Jawa. Bahasa, bahasa Jawanya kayak Munawir. nyong kan yang, oh. ya. yang ngapak orang kepenak ya. Layung yang ngapak yang orang kepenak ya. Bisa kan? Iya. Kita gak berdua. Ya, oke. Okay. Saya ditemani oleh wanita. Wanita artinya? Wanidita. Ta. Oh ya, ya, iya. Wani di Tata. Tata. Ada seorang ibu di sana. Ah, ah, kita sapa dulu. Kita sapa dulu, ya. dulu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Namine sinten bu? Afto Kia. Oh, Astor. Astor ah, salah. Namanya siapa bu? Namine sinten? Afto iya. Aftor? Iya. Ya. Ah, ya. Panggilannya? Af. 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 Ya. Af. Kan? Af. Kalau saya off, <laughs> off, off udah selesai dong. Ya, selesai gitu. Asli dari mana bu? Demak, Demak, ya, yeah. oh. Allah. yang ada masjid yang pakai tatah, ya, yeah, masjid Demak, masjid Demak, iya, yeah, yang nggak pakai tiangnya pakai ada kan. total. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nah, para pemirsa, sebelum kita uh, ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan Surah Al-Qiyamah ayatnya number three and four, understand? No, no yes, Ayat berapa? Nomor telu kalau nomor papat. Oh, tiga sama empat. Unggoh. Ya, <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ Bala qadirin ala an nusawiya banana Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim ya Allah Alhamdulillah Nah sekarang kita masuk ya Bismillahirrahmanirrahim Ayah sabul insanu adlan najma aizom. Ayo sabul insanu adlan najma aizom. Aku berantakan. <laughs> Bah, yang keempat ya, balang ala sawi ya, satu dua tiga balang. Alhamdulillah, Lillah. alhamdulillah. Lillah. Maka, yuk kita bareng-bareng sibukin kesehari-hariannya dengan Al-Qur. Ya. Yang itu sudah pasti akan memberikan syafaat pertolongan nanti di akhir. Ya. Bu, ya. Kalau kita sodakoh dengan harta, kan masih oval ya? Enggak, ya. masih oval apa bahasa oval? Apa itu maksudnya <laughs> masih? Med masih pelit. Kayak oh. seperti sah. Lid, oh. seperti sah? Lid, oh. ya Allah subaha. Allah. Oh. Maka yuk kita sibukkan. Nah para pemirsa saya tidak ngajarin tapi ngaji bareng-bareng. Yuk kita ngeliat dari lafal apa kalimat pertama. Pertama hurufnya apa bu? Lid. Bu. Lid. Eh, ini kompak bener salah ya. Uh -uh. Pertama adalah ham. Ham, uh. emang Alif ada harokatnya, <tuk> ya. Yeah. Ham, yeah. Hamzah. Kalau di dalam sifatul huruf itu namanya shidah, ditek, ditek. Nah di sini apa namanya? Jangan sampai apa Hamas ya, Hamzah di sini. Ini namanya hurufnya sifatul huruf namanya shid, shid, ditekan ya. Nah, ditekan ya. Kemudian iya di sini ini bukan hames, bukan apa namanya sidah ya. Bo. Bo. Ya, ya Allah diem baik. <laughs> Mohon maaf baru kali ini saya nanya ibu-ibu mata melotot mulut kagak mau jawab. <laughs> Kemudian ha. Haknya adalah hames. Ha. berdes. <laughs> Kenal Berdes. Dis. Hahi ha Huhan. Huhan. Hani Hani Minal muhni. Minal muhni. Hanihan. Haniha. Hanihan. Haniha. Ha. Ha. Bau semua. untung nggak habis makan pete ya Yo allah alhamdulillah karena kemudian di sini ada sin sin juga termasuk hamas huruf hamas ada sepuh. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim huruf hamas huruf hamas anak sepuluh anak sepuluh fa Fahadahu 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 Syahsun Sakata Sakata Understand? Yeah. Alhamdulillah Elah. Kemudian di sini yaitu ada bul insan. Jadi di sini alif lamnya namanya alif lam apa bu? Koma, koma, komaria artinya rembu, rembu, kalau rembulan kan bisa dili kalau nah. samsiah namanya matahari. Kalau matahari nggak bisa dili nah. understand itu. Yeah. So, kalau cara bedainya begitu aja, cara bedainya begitu aja. Iya, yeah. nah kemudian di sini ada Nunmat, yeah. ada, uh, nun uh, ya. hey. ada Nun apa, Ertog ya? Eh, ada Nun apa? Nunmati, mat semuanya yang datang juga bakal mati. E. Nun mati ketemu sin. Ketemu huruf e. sin termasuk huruf ikh. Ikhfa, kan di dalam kitab Hidayah Sibyan. yang dikarang oleh Asyih Sa'id Nabahan Hadromi. Kemudian beliau mengatakan begini. Wa wa ahfiyan na inda baqil ahrufi jumlah tuha jumlah tuha satu ash rifa rifi ya, kasetnya habis ya gak? Alhamdulillah. Kalau nazom baca begitu boleh. Tapi kalau Alquran harga mati. Waro tilil Qur'ana. Tartila qudutar Til yeah. kalau Alqur kalau nun mati ketemu sin huruf ifa, ifa artinya sam. Artinya sam hurufnya ada dua bel Lima belas. Ada lima belas. Lima belas. Lima orang darul ulum kan udah canggih canggih ya tinggal Ngamalin Terus ngamalin terus kemudian alan najma alan nah di sini ada lamnya tas tasjid. Bacaan apa ini? Double Apa namanya? Bro. Nah bro. Nah. bro. Jadi naik. Ya. Alan. Satu, dua, tiga. Alan. Lagi bareng. Alan. Alam. coba bu. Iftokiah. Alan. Alan. Coba agak naik. Jangan lembek begitu ya Allah. Alan. Nah, lamnya ditek. Nabro, itu nab. Nabro. Nabro. Jadi semuanya ini kalau dalam Al-Quran ada hukumnya semuanya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Maka ngaji. E sayang sayang bener orang cantik kagak ya? ngaji siti fatimah cantik tiap hari pada ngaji kalau tidak ngaji nanti dibakar api Soli wa Iman ala hamada Soli wa salimta Iman ala hamada Wal ali wal habimam Wal ali wa salimta Iman ala Kasetnya sok. habis. Alhamdulillah. Terakhir, yuk kita rumah kita baca dengan Al-Quran. Biar rumah kita jangan sampai kayak kuburan. Insya <weod> Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahul <Hij> <Shawyerving> muwafiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baca lagi dong yuk rame-rame. Ayo. Banyak nembang duitnya. Ya <laughs> udah makasih banyak ya, ya ilmunya ya, ibu-ibu gimana bermanfaat ya, ya diingat lagi bacaannya tadi ya mudah-mudahan bisa memperbaiki uh, kualitas kita dalam membaca Al-Quran ya dan Allah. juga kita bisa makna Al-Quran dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Sama. Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita dan insya Allah. Uh, cahaya hati Indonesia juga selalu setiap akhir pekan ya, setiap Sabtu dan Ahad hadir bersama Anda semua. Jadi, aduh, kenapa? Gini jangan kemana-mana. Tetap di cahaya hati Indonesia. <laughs> Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Laka alhamdu kama yang li jaladu ujjal karim wa azimis sultanik. Allahumma inna nasaluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nasaluka riyadaka wal-jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal-nar. Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afafanna ya karim. Allahumma anfa'ana bima alamdana. Al Allahumma alimna al bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa fakih ahlana wa karabatin lana fi dinina. Amin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية. wa dawam al afiyah syukur ala al afiyah rabbana atina fi dunya hasana amin wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar smar bi rabbil izati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin terima kasih banyak guru-guru yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita benar-benar bisa memilih dan memilah apa yang kita Saksikan apa yang kita tonton, keluarga kita tonton, anak cucu kita, keturunan kita tonton, supaya mereka benar-benar bisa terjaga akhlaknya. Apalagi sekarang, serangan media ini begitu luar biasa, jadi bentengnya ada di dalam keluarga. Saya David Ali Kundur diri, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Bila fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiqu lil aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaihi